Dobel bersama Galang Hendra di putaran pertama Yamaha Sendiris tahun 2020. Betul. Selain di kelas 250cc, Galang juga main di kelas 150cc. Ya. Ceritainlah gimana? Tadi udah kualifikasi juga ya, udah kualifikasi dapat posisi ketiga. Jadi catatan timnya sih hampir-hampir sama semua, cuman tinggal finishing aja. Tapi impression saya pakai motor 155 Yamaha R15 ini sedikit aneh. Ini pertama kalinya saya pakai motor 155 buat balap. Dari traction-nya sendiri berbeda dengan R25, dengan karakter peleknya yang kecil dan juga pelek yang besar. R25 dengan R15 sungguh berbeda. Jadi dengan waktu 15 menit saya beradaptasi untuk bisa mendapatkan posisi starter depan. Terus ini kan Galang Hendra identik dengan balap sport transisi-transisi. Ya. 250 bahkan hingga 600cc. Ya. Gimana lah penyesuaiannya untuk di motor 150cc? Sedikit susah dari apa namanya, dari riding style juga nggak bisa terlalu stop and go. Jadi lebih compare ke 250 tapi lebih high speed sedikit. Tapi ya asik sih. Yamaha Sandiris juga kan juga eventnya Yamaha, jadi saya juga penasaran di kelas ini dan juga tim kasih motor untuk berkompetisi minggu ini, jadi kenapa enggak saya coba. Oke Lang, ini kan Galang pertama kali balap sport 150cc. Ya. Ada persiapan khusus atau target khususnya Lang? Persiapan khusus saya jelas dari Asia kemarin. Ya. Saya berkendara dengan motor 600cc dan minggu ini saya di 250 dan juga 150. Tentu saja saya buat berat badan saya lebih kurang 3 kilo dari Asia kemarin. Satu minggu? Kurang dari satu minggu. Waduh. 4 hari. Jadi kebetulan saya stay di sini, saya bawa sepeda saya bersepeda terus di sirkuit Mandalika juga, terus juga di luar sirkuit juga. Jadi di 4 hari ini saya 3 kilo. 3 kilo untuk pengurangan bobot untuk balap di sport 150. 150, 250 dan juga nanti awal bulan di 300. 300. Iya. Oke, Lang. Ada target khusus enggak Lang untuk di kelas 150 ini? Target khusus tentu saja saya pengen podium dan juga mengakhiri kutukan technical problem. Saya harap di race semuanya lancar dan juga saya bisa podium di top 3. Terus kemarin kan saya lihat di story-nya bawahnya Galang Hendra, kan ada Muhammad Galang Hendra gitu, penambahan nama Muhammad. Ya. Apa ceritanya Lang? Ya mungkin nanti mau ditambahin ya. Untuk mengakhiri kutukan itu. Tapi ya, belum tahu lah itu. Ya, biar hoki ya? Iya. Thank you, Galang Hendra. Oke, siap. Selalu ya. Gaspol.